Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Zulhaq. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara install ROM Xenon HD di Redmi 3 Pro atau Redmi 3 biasa. Nah, untuk bahannya silakan ada di link deskripsi, tinggal di download saja. Yang bahan dibutuhkan adalah ada dua. Yang pertama adalah ROM-nya, ini dia. Ukurannya 500 MB. Bisa kalian download. Dan yang kedua adalah bahannya GAPS untuk install kayak Play Store atau yang lainnya. Nah, kalau bahannya sudah ada, sudah semua, sekarang kita masuk ke TWRP. Nah, kalau sudah masuk, sekarang kita pilih wipe, advanced wipe. Nah, di sini silakan akan pilih Delphic, system, data, chats atau vendor. Terserah internal mau dicentang atau tidak. Di sini saya tidak. Kalau sudah langsung swipe dan kembali, dan sekarang kita pilih install, cari ROM-nya, lalu kita install. Nah, kalau sudah kita kembali, lalu kita install GAPS-nya ya. Nah, di sini saya lupa tidak ada open GAPS-nya. Nanti saya skip dulu untuk transfernya. Ada di laptop. Nah, sudah saya transfer. Sekarang kita langsung saja install GAPS-nya. Nah, kalau sudah, silakan agan terserah mau root atau tidak. Nah, di sini saya tidak root. Di sini saya mau backup saja, mau restore aplikasi.
Ini dia sudah masuk. Sekarang kita mulai. Nanti di sini saya akan percepat. Ini dia tampilan utamanya di room Xenon HD. Dan untuk kustomisasinya tidak terlalu banyak, sama persis dengan room Linux OS. Di sini saya tes kamera apakah berjalan atau tidak. Ini HDR bisa, mudah HDR bisa di sini. Dan oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.